Halo guys, kembali lagi di channel Oke Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box turbo ukuran 5 inci single ya guys. Dan bahannya saya pakai multiplex setebal 9 mili. Nah seperti ini. Kemudian untuk alat-alatnya ada gergaji ukir atau gergaji bentang buat ngelubangin ya guys. Kemudian ada penggaris siku. Kemudian ada gergaji potong buat motong persegi seperti ini ya guys. Kemudian penggaris biasa, tang, ballpoint, palu, lem kayu, dan ada juga alat dan bahan tambahan lainnya seperti paku dan amplas ya guys. Dan sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan ya guys. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan diterima amalnya ya guys. Amin. Dan untuk masalah ukurannya nanti bakal saya jelaskan di pertengahan video seperti biasanya, kalau boxnya sudah setengah jadi ya guys. Oke, dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system guys. Oke, terima kasih guys. Oke, lanjut saja ke proses berikutnya ya guys.
Oke guys, untuk skemanya seperti ini ya guys. Untuk box turbo 5 inci singlean guys. Nah, seperti ini. Dan untuk ukurannya, tinggi bagian tengahnya ini atau lebarnya ini, 17 cm ya guys. Ini bagian tengahnya 17 cm semuanya. Nah, seperti ini. Ini juga 17 cm. Belum ketambahan triplek bagian samping-samping ini ya guys, nanti. Pokoknya bagian tengah ini 17 cm. Tinggal kita mengukur untuk panjangnya bagian ininya guys. Nah, untuk ke belakangnya, untuk box turbo single 5 inci ini 25 cm untuk ke belakangnya. Kemudian untuk bagian belakangnya ini dari sini ke sini ini 22 cm, 4 mili. Kemudian lebar dari bawah sini ke atas 24 cm. Kemudian bagian ini sudutnya 6 cm setengah ini ya guys. Kemudian bagian lubang speaker ini 17 cm persegi guys, 17 cm persegi. Kemudian bagian yang ini 10 cm. Bagian depannya 13 cm guys. Untuk lubang memasukkan speakernya ini ukurannya, ini bagian lebar sini 15 cm, yang bawah 12 cm guys. Untuk bagian yang ini lebarnya 17 cm, yang bawah ini 14 cm guys. Nah, seperti itu ya guys. Untuk papan yang ini tadi ke belakangnya ini 25 cm, untuk tingginya 24 cm guys. Nah, seperti itu untuk ukurannya ya guys. Jarak dari papan speaker ke papan yang paling atas ini jaraknya 7 cm ya guys. Nah, kalau nanti buat terlalu kecil nanti speakernya nggak bisa dipasang ya guys. Ini 7 cm sudah cukupan guys. Oke, seperti itu untuk ukurannya. Semoga bermanfaat kalau kalian mau mencoba membuatnya ya guys. Dan lanjut saja ke proses selanjutnya untuk proses penutupan bagian atasnya ini guys.
Oke guys, untuk box turbo 5 inci singlenya sudah selesai ya guys. Dan seperti ini hasilnya. Nah, ini tampak depannya seperti ini, bagian samping, dan bagian atas ada lubang memasukkan speakernya ya guys. Nah seperti ini. Ini 5 inci single. Kemudian bagian belakang ini belum saya lubangin ya guys, nanti aja untuk lubang kabel atau terminal. Nah seperti ini. Dan menurut kalian gimana, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ya guys, kritik dan sarannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like dan share videonya ke sosial media yang kalian punya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur boxan system ini guys. Oke, terima kasih guys.